Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan tadarus kita. Pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Shadaqallahul Azim. Anak-anakku, pada ayat 170 ini masih rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya menggambarkan perilaku-perilaku orang-orang kafir di masa itu atau orang yang menolak kebenaran Islam. Di antaranya adalah ketika dikatakan kepada mereka untuk beriman, untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjawab, kami melakukan ini karena kami mengikuti nenek moyang kami, kami mengikuti senior-senior kami, para pendahulu kami. Padahal nenek moyang mereka, senior-senior mereka tidak mengetahui apapun. Lebih pandai mana mereka dengan Allah? Oleh karenanya, kita jangan pernah mengatakan, membantah apa yang diajarkan Allah. Dan perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan seperti binatang. Ketika mereka diteriakin, ketika mereka diperingatkan, saya dulu waktu kecil di desa itu menjadi penggembala, dan tidak ngerti kambing-kambing saya itu kalau diberitahu. Nah, gambarannya orang yang ingkar kepada ajaran Islam seperti itu. Kita menasihati kayak apapun, mereka tidak akan pernah peduli. Karena memang, mohon maaf, binatang. Jadi, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Islam, kepada ajaran Rasulullah, diibaratkan seperti binatang. Mereka itu bisu, mereka itu tuli, mereka itu buta, sehingga mereka tidak mengerti tentang kebaikan. Semoga kita tidak tergolong seperti orang-orang yang digambarkan Allah di dalam ayat 171 ini. Marilah kita berdoa, semoga Allah meridai kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jagalah hati kami agar senantiasa taat menjalankan perintah-Mu. Jauhkan kami dari perilaku-perilaku yang merasa lebih ngerti, yang merasa lebih baik dari orang lain. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang suka membantah akan kebenaran ayat-ayat-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.